Oke, semuanya welcome, welcome di Ark Genesis Part 2 ya. Si Helena kembali lagi. Kita masuk di opening nih. Kemarin terakhir Genesis Part 1 kita ditarik ya sama ini ya. Oke. Oke. Siapa nih? Rockwell kah? Oke, yoilah kita masuk ke welcome semuanya ya di Ark Genesis Part 2. Kita hari ini bakal main ini game ya, first impression dulu. Jadi seharusnya kita hari ini langsung main bareng ya, cuman karena ya mungkin next time kita bakal bisa bareng. Jadi di sini ada si Lek Budi masih sleeping dan nama teman-teman yang lain juga main Ark Slowly Reborn ya. Karena aku juga lama juga belum main Ark tuh, kalian lihat ya. Jadi Proja kembali noob nih. Awal-awal sudah pakai baju tech nih barahnya. Di situ ya, tapi mantap juga baju tech-nya karena tidak perlu elemen, teman-teman. Jadi wah, sedap sekali nih. Coba kita jalan-jalan dulu ya di negeri kita yang baru sini dong. Jadi mapnya dibagi 4 ya. Penasaranku kan dibagi 4 nih, kita nggak perlu teleport ya. Jadi kalau kalian lihat di tengah-tengah map itu ada kayak jembatan, kalau arah sana tuh ya ada kayak jembatan gitu. Cuman aku penasaran dari bawah, dari atas sini ke bawah sana ya. Coba kita ke sana dulu. Tapi seperti yang kalian lihat, mapnya beautiful banget di daerah sini, sumpah dah. Ini aku bingung ntar PvP-nya orang-orang gimana ya. Mereka sudah tag awal-awal tuh mau bikin base susah banget nih. Ada drop nih, kita ambil drop dulu cuy. Turun. Ntar next video kita bakal record bareng sama temen-temen. Wah, dapat toilet awal-awal. Tapi kita dapat ini teh kantin. Kita minum. Oh, nggak bisa minum. Eh, gila, oke banget cuy kita cuy dapat teh kantin cuy. Ntar kita naikin weight dulu. Coba kita coba langsung ya. Wah, ini konten di awal-awal first impression ya. Padahal aku pengen jalan-jalan doang, teman-teman, tapi dapat beginian ya. Wow, Strider cuy. Thank you. Inilah yang seperti di Horizon Zero Dawn, teman-teman ya. Jadi dia semacam punya modul banyak gitu, ada yang buat farm, ada yang buat nyerang gitu. Nah, tahu nih warnanya merah nih, biasanya warnanya merah dia marah ya. Tadi enggak ternyata. Kita ke sungai dulu, ambil minum dulu, kita lihat di kanan bawah ya. Puff. Tuh. Kita dapat buff. Apa tuh? Cooling down, terus stamina tidak berkurang ya. Coba kita lihat nih, tergantung airnya sih kalau nggak salah ya. Tergantung airnya kita dapat buffnya random mungkin loh ya, mungkin. Itu hanya perkiraanku doang. Jadi banyak dino-dino baru juga di sini, tapi yang jelas kita bakal muter-muter sekalian lihat spot map yang bagus ya. Sebenarnya aku pengen tinggal di gunung-gunung, teman-teman, di antara gunung-gunung ini. Cuman aku penasaran gitu loh. Kalau kalian lihat di sebelah sana tuh, jauh di sana, itu kayak bulat gitu nih ya. Mapnya tuh bulat jadi ke atas gitu. Kayak roll, kayak donat, teman-teman. Kita bagian dalamnya donat gitu. Jadi kita bakal coba ke sana saja sambil lihat kanan kiri kalau ada spot base bagus ya. Terus kalian bisa rasain sendiri, ini lag banget, mapnya berat sekali cuy. Jadi wah, susah nih kita di sini nih. Mapnya berat banget. Cuman beautiful banget sih. Nggak protes aku, teman-teman, kalau mapnya beautiful tuh. Nah, di daerah sini coba kita lihat ya. Itu kan kita mulai kelihatan ada kota-kota seperti apaan tuh ya. Di sini sudah mulai kelihatan nih. Oh, ini tempat misi, teman-teman. Tadi aku sudah ketemu ya. Ini adalah tempat misi. Jadi kalau kalian mau lihat ya, kita ke bawah dulu. Oke. Oke, thank you Helena. Cuman Helena suaranya agak beda. Wah, sumpah dah, lihat nih ya pemandangannya cuy. Keren banget, Pak. Wah. Gila.
Ntar deh kita nikmatinya ntar dulu dah. Itu ada Shredder warna hitam tuh, keren banget. Kita lihat ya di misinya nih ada apa nih. Oke, jadi ada misi-misi seperti ini. Mungkin kita bakal bisa main bareng juga kalau ada misi seperti ini, ada Boop Door Fetch. Ini nggak tahu nih misi-misi apa ya. Cuman kelihatannya lebih dikit daripada generasi part 1 ya. Cuman nggak tahu, mungkin kalau ada di tempat lain beda lagi gitu. Terus kita lihat nih ada kayak pesawat-pesawat alien nih, atau bangunan-bangunan alien di sini. Mau bikin base di sini kah? Cuman kelihatannya terlalu tinggi ya, kurang praktikal. Cuman kalau dipikir-pikir kita kan sudah dapat baju ini. Ini walaupun kita meninggal ya teman-teman, tetap dapat ini. Baju ini. Jadi kita lihat lagi di sebelah sini. Dari tadi sih belum melihat ada laut ya. Ini ada goa kah? Ya ada beneran cuy. Ya nggak jadi PHP. Coba sih di bawah airnya ada nggak terusannya? Ya kagak ada. Ya udah keluar dulu lah. Gila. Ini kayak sudah jadi tempat-tempat desa-desa gitu loh ya. Bukan desa lagi nih. Udah tempat modern nih. Peradaban modern, teman-teman. Wow, coba kita ke atas sana dah. Wah, apa nih? Apa nih? Permisi, Om. Ini tempat apa? What? Oh, ini buat ke bawah tanah. Kita di bawah ya? Oke, ini kita bisa teleport apa enggak? Exchange Hexagon. Ah, ada gacha lagi. Aduh, ntar kita bakal gacha dah. Ada gacha lagi di sini, bisa beli-beli ya, beli-beli reward. Ini apa nih? Engram point. Oh, bisa beli engram point juga. Mantap, 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 mantap. Aduh ya, sorry bro, kita masih miskin cuy. Kita naik lagi ke atas lah. Oke, ternyata nggak tahu ya. Sekarang kita bakal coba mendaki. Terbang ke atas tembok titan nih. Coba kita ke atas nih. Oke, beneran ya daerah sini tuh daerah tinggi. Jadi aku nih penasaran ya, apakah kita ingin bikin base? Wow. Itu kelihatannya bagus banget di situ, cuy. Cuman aku penasarannya yang paling sana ya, yang paling sana tuh. Coba kita cari ke sana. Mau lihat-lihat dino baru sih sebenarnya, tapi kita lihat aja ada waktunya. Ini masih first impression ya, jadi series recordnya yang beneran itu bakal dimulai besok ya. Itu sama temen-temen ya. Kalau sendiri tuh gak seru temen-temen. Ini kalian lihat nih ya. Bentar. Hop. Wow, masih lari, kenapa nih? Cuy, berhenti cuy. Oke. Kalau kalian lihat tuh di tribe sudah ada si Jimmy dan Le Budi dan Angela ya. Semoga aja si Rio dan si Mamang Gembel cepat-cepat bisa main sehingga kita bisa main bareng gitu. Coba ya, nih lihat nih gunung nih. Dan di situ kelihatannya banyak kayak semacam dino-dino baru. Wah. Itu salah satu tempat yang aku suka nih, yang kayak gitu ya teman-teman ya, deket-deket air terjun gitu. Cuman airnya gede banget di sana nih kelihatannya. Kalau kalian penasaran, kalian pengen bang, base-nya di sini aja bang. Bilang aja ya, nanti di komen tuh tulis tuh bang, di detik ini bang, yang di sebelah sini bang, itu kan ada tuh ya. Di situ ada danau. Yaudah. Sekarang kita bakal jalan kaki terus jalan ke danau sana ya. Kelihatannya di sana bagus sih tempat base-nya. Jadi kita bakal di sini ternyata banyak wolf. Meninggoy semua cuy. Pak, jangan saya pak. Wah, ntar dulu dong. Wah, sumpah mapnya bagus banget bos. Coba kita lanjut ke sana ya. Ini banyak batu, pohon-pohonnya juga sih. Di sini ada metal, adalah berita bagus. Ini juga para sahurnya kayak beda gitu ya warnanya ya. Cuman nggak lebay menurutku, kayak ex dinosaur gitu atau dinosaur yang hidup-hidup gitu warnanya. Jadi lumayan mantap. Waduh, ada Utiranus lagi di sana. Coba kita jalan ke sini cuy. Sekali lagi ya, kalian bisa lihat ya nih mapnya ya. Wow, warnanya bagus. Apa nih? Sekarat cuy. Tolong. Sumpah sekarat nih. Mungkin kalau minum dari tag ini kita bisa selamat nih. Wah, kelihatannya aku base di sini aja nih teman-teman. Aku paling suka nih kalau ada base kayak gini. Ya cuman kagak ada metalnya. Sayang sekali, Bung, tapi nggak apa-apa ya. Ini karena kita main di server. Iya, kali ini servernya Budi ya. Jadi, wah si Jimmy meninggoy. Nah, ini.
Gimana? Apakah ada sesuatu? Apakah kita bisa lewat? Wow, bisa cuy. Wah, gak jadi. Ternyata batasnya memang di sini. Tapi kalian bisa lihat ya itu ya. Jadi dia tuh agak ke atas gitu, nanti mutar lagi balik ke sini tuh. Kalian bisa lihat kan ya? Ini kah jalannya? Astaga ya, aku sudah sampai pojok sini teman-teman ya. Dari pojok bawah. Wow, ini yang terbang-terbang. Mana tadi dia? Yang terbang-terbang. Yang kayak sugar glider ini dia nih. Ini dia yang kayak sugar glider tuh teman-teman. Yang bisa curi-curi bayi ya ini ya. Sumpah dah. Wild my way. Dari movement-nya tadi kelihatan kalau dia enak banget dipakai tuh. Waktu tadi nabrak dia langsung bisa minggir gitu. Kayak kepiting. Health-nya itu 2300 teman-teman ya. Wild Miming tameable by MMB ya, bisa ditem, cuman gila. Si Jimmy langsung ke Shadow Man. Parah, ya udahlah. Si Jimmy udah ke Shadow Man, kita juga ke Shadow Man. Jadi Shadow Man itu kalau nggak salah biomnya di sebelah sini ya, teman-teman ya. Jadi coba aja. Wah, udah lapar lagi. Bentar ambil rumput dulu ya. Ya. Kita makan dulu nih. Oke. Lanjut. Wih, awas. Let's go. Kita langsung jalan tol. Terus ya ini ya. Ini kayak jembatan gitu, teman-teman. Jadi kita harus nyebrang ini dulu kalau mau ke biom satunya. Dan sayangnya kagak lurus doang gitu, jadi harus sambil berhenti-berhenti. Nabrak lagi. Wow, ini ya. Ini ya, kalian bisa lihat dengan jelas ya kalau sudah sampai sini. Jadi mereka tuh kayak di dua biom yang berbeda gitu, teman-teman. Ya ini ada batasnya nih seharusnya. Kita nggak bisa keluar ya. Nggak bisa cuy. Wow, yang ini bisa. Oh my god, kita di planet di luar angkasa gitu ya, teman-teman ya. Cheat, ada apaan di sini? Kagak ada apa-apa, sepi pak. Buat ngapain ya di sini ya? Kagak ada apa-apa, kagak. Oh, ada ini, ada nih. Apa nih? Ada metal nih. Di sini untuk di itu. Metalnya yang super high quality di sini. Oh, elemen dust. Ini adalah elemen baru ya. Coba kita lihat bisa diambil gini nggak? Nggak bisa nih. Apa diambil gini? Oh, iya beneran cuy, elemen dust cuy. Enak banget dong kalau gitu. Kalian lihat ya ini metalnya ya. Metalnya tuh lebih cerah daripada metal biasa gitu. Ini super 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 high quality metal nih, lebih dari metal biasanya tuh. Kalau kita farming ini bisa dapat banyak banget seharusnya. Tapi nggak ada apa-apa di sini, aman banget. Biasanya kalau ada resource kayak gini ya itu ada dinosaurus atau apa gitu yang jagain tempat ini ya. Kalau ada resource yang gila-gilaan seperti ini. Oh, ini ada nih. Apaan ini, Pak? Halo. Eh, dia nyerang. Cuy, nyerang beneran cuy. Apaan nih mereka nih? Nama-nama. Ha. Astro Delphi level 300. Wow, ini max levelnya di sini level 300 kalau salah. Terus sama di atas itu kayaknya ada pintu ya, teman-teman. Aku penasaran, jadi coba kita ke atas sana. Ini ada pintu-pintu begini nih. Apaan nih? Coba kita kunjungi. Heya. Tempat apa ini? Yes. Biom baru. Kita akhirnya tiba. Ternyata lewat situ bisa ya, enggak harus lewat sana. Wah, tapi kok begini tempatnya ya? Kayak tempatnya corruption gitu, teman-teman. Gila sih. Gimana caranya kita bisa menemukan Shadow Man? Gimana? Kira-kira di sebelah mana ya Shadow Man-nya? Yahaha. Ini dia nih. Ada dam di sini. Sebenarnya keren sih buat base, cuman ya tempatnya itu kayak susah di mata gitu, agak-agak repot buat dilihat. Halo. Kagak bisa diambil nih pohonnya nih. Yang ini. Oh, kalau yang kecil bisa dapat fungal. Coba kita ke sungai di bawah sana. Ada yang apa nih? Ada yang di atas sini nih. Oh, ngebug. Lagunya juga lumayan bagus. Shadow Man ketemu. Oh my god.
Ini dia nih Shadow Man cuy. Cuman sayangnya kita nggak bisa tem ya. Coba kita scan dulu. Tuh female Shadow Man. Wow, apaan? Wow, apaan wih? Ada. Dia bisa teleport ke atas, tolong. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Oh my god, kita sudah jalan-jalan jauh ke sini. Mereka bisa teleport gitu ke kita gitu. Keren sih. Oh. Iya nih, di sini lebih banyak. Aduh. Steady on that. Hop, langsung ke atas. Iya nih. Cuman Spino-nya kelihatannya nggak ada perbedaan warna ya, Spino-nya doang nih. Spino itu gila sih, Arnie sukanya taruh Spino tuh di tempat-tempat yang ini ya, yang banyak corrupted. Mungkin emang Spino punya immunity yang bagus tuh teman-teman. Ini kayak ada tentakel gitu. Hati-hati ya yang kriptofobia ya, jangan dilihat. Wow, tidak bisa. Anda ngapain mau? Oh, ini tanaman yang makan tuh ya. Bisa di farm apa enggak? Enggak bisa di farm, cuy. Dia wah, keluar dulu. Ah, pingsan. My god. Oke, dikit lagi bangun kita. Astaga, lama banget, cuy. Oh my god, udahlah jangan kita ganggu dulu lah. Gila. Apaan tuh? Laga. Tujuanku mau ke tentakel-tentakel situ ya. Tapi ternyata kena makan begituan kita nih. Ya paling itu sekitar tentakel itu doang ya temennya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu itu dinosaurus-dinosaurus yang bisa aku temuin. Sudah ada di sana, sudah lumayan ketemu ya. Dan next time kita bakal main bareng sama teman-teman. Jadi ada jumpa lagi dengan aku Frasalikas di arc selanjutnya. Dan bye-bye.